Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak warga Gorontalo yang saya cintai, di mana saya berada. Saya Rusli Abidi, Gubernur Gorontalo, berbicara menyampaikan pesan untuk Anda sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini Provinsi Gorontalo masih nol kasus positif corona. Pencapaian ini tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah dan masyarakat tidak bersama-sama mencegah dan menghentikan penyebarannya. Belajar dari berbagai daerah, persebaran virus corona rata-rata dimulai dari orang atau sekumpulan orang yang baru datang dari luar negeri dan atau luar daerah yang telah terinfeksi virus mematikan ini. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada ibu bapak warga Gorontalo yang sedang berada di luar daerah untuk tidak datang ke Gorontalo, untuk tidak mudik sekarang hingga beberapa minggu ke depan. Anda bisa saja dalam kondisi fisik yang sehat, tetapi kita tidak pernah tahu kapan dan di mana Anda sudah terinfeksi virus corona ini. Jika Anda tetap memaksakan diri pulang ke Gorontalo, itu tidak saja membahayakan diri Anda sendiri, tetapi juga warga Gorontalo lain-lainnya. Kasihani orang tua Anda, kasihani anak istri Anda, tetangga, kerabat, dan hadai tolan yang sudah berupaya agar tidak terjangkit virus ini. Mereka akan segera tertular jika Anda memaksakan diri untuk tetap pulang ke Provinsi Gorontalo. Bantu kami untuk mencegah penularan virus corona dengan cara tidak mudik ke Gorontalo dalam beberapa bulan ke depan hingga situasinya sangat memungkinkan untuk dipulih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan Gorontalo yang sama kita cintai. Terima kasih warga Gorontalo di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.